Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Sandro Tonali akan tetap menjadi pemain AC Milan pada musim 2021-2022 ini. Pasalnya, AC Milan baru saja mencapai kesepakatan dengan Brescia untuk transfer pemain berusia 21 tahun itu. Tonali sudah menjadi pemain AC Milan pada musim 2020-2021 lalu. Dia didatangkan dengan status pinjaman. Milan harus membayar 10 juta euro untuk bisa meminjam Tonali dari Brescia. Milan punya opsi membeli Tonali secara permanen sebelum 30 Juni 2021. Namun, AC Milan gagal mencapai kesepakatan dengan Brescia. Pada fase itu, kebersamaan Tonali dan Milan pun terancam berakhir. AC Milan tidak bersedia menebus klausul pembelian yang ada di kontrak Tonali dengan nilai 15 juta euro dan bonus 10 juta euro. Milan kemudian menegosiasikan ulang transfer Tonali dengan Brescia. Situasi menjadi cukup pelik karena AC Milan tidak punya cukup banyak dana. Milan telah mengucurkan lebih dari 40 juta euro untuk membeli Mike Maignan dan Fikayo Tomori. Milan pun berhitung dengan cermat pada saga transfer Tonali. Setelah negosiasi yang sangat alot, AC Milan dan Brescia akhirnya mencapai kata sepakat. Dikutip dari Calcio Mercato, AC Milan akan membayar 7 juta euro dan bonus 3 juta euro untuk transfer Tonali musim panas ini. Milan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dari harga awal untuk mendapatkan Tonali. Akan tetapi AC Milan juga harus melepas pemain muda mereka, Giacomo Olser, sebagai bagian dari kesepakatan transfer ini. Sandro Tonali punya andil besar atas kesuksesan transfer ini. Sejak awal, keinginan Tonali adalah bertahan di AC Milan. Dia pun memaksa Brescia untuk melepasnya ke AC Milan, klub impiannya sejak kecil. Tonali melakukan segalanya demi bisa bergabung dengan AC Milan. Salah satunya, dia rela mendapat pemotongan gaji dalam sejumlah signifikan. Tonali akan menekan kontrak hingga 2025 bersama AC Milan dalam waktu dekat ini. Musim lalu, Tonali sejatinya tidak tampil impresif bersama AC Milan. Dia memainkan 25 laga di Serie A, tetapi hanya 5 kali bermain penuh. Tonali kalah bersaing dengan duet Francesi dan Ismail Benacer. Kualifikasi Piala Dunia 2014, Denmark gagal lolos ke Piala Dunia. 2 tahun setelahnya, atau Euro 2016, Denmark kembali gagal lolos dan membuat Morten Olsen mengundurkan diri sebagai pelatih setelah 15 tahun. Morten Olsen secara terbuka menyebut Simon Kjær adalah alasan kegagalan Denmark lolos ke Piala Dunia 2014 dan Euro 2016. Kritik itu membuat Kjær menjadi sasaran media dan supporter Denmark. "Selalu ada kambing hitam dan saya memiliki peran itu untuk suatu periode," buka Kjær di laman Tipsbladet. Morten Olsen pernah berkata bahwa "saya bukanlah teman terbaik dengan bola." Di Denmark, komentar itu memberi saya predikat bahwa saya tidak bisa bermain sepak bola. "Saya sangat menyukai Morten, tetapi saya tidak bisa berterima kasih padanya untuk komentar itu. Karena itu tetap bersama saya selama bertahun-tahun," ujar Kjær. Namun Euro 2020 menjadi cerita lain bagi Kjær. Franco Baseri, legenda AC Milan, adalah pria yang selalu mengkritik siapapun kapten AC Milan. Namun musim ini, Baseri memuji setinggi langit ketika mengetahui Kjær adalah kapten AC Milan. Euro 2020 adalah cerita lain bagi Kjær. Ketika Eriksen kolaps di tengah lapangan, ia adalah pemain pertama yang datang menghampiri dan menyelamatkan Eriksen dari menelan lidahnya. Kjær bersama Kasper Schmeichel menjadi pemain yang menginisiasi pemain Denmark untuk membentuk barikade untuk menutupi proses penyelamatan nyawa Eriksen. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Deportivo Capiata untuk memboyong youngster berbakat kebangsaan Paraguay Hugo Ciencia ke San Siro. Calcio Mercato mengklaim bintang muda tersebut lahir pada 2005. Dia akan pindah ke AC Milan musim panas ini. Saat ini, Ciencia sedang menyelesaikan dokumen demi mendapatkan kewarganegaraan Spanyol untuk pindah ke Eropa. Diavolo Luso telah lama mengikuti kiprah bintang muda Deportivo Capiata tersebut. Klub Paraguay
tersebut akan menerima 500 ribu euro untuk penjualan sang pemain. Setelah itu, mereka akan mendapat 10% untuk penjualan pada masa mendatang. AC Milan dilaporkan dibuat terkesan oleh penampilan pemain berusia 16 tahun itu selama turnamen Sub 15 yang berlangsung di Paraguay. Gelandang serang muda tersebut juga bisa bermain di sayap. Banyak klub Eropa telah mengikuti kiprahnya dalam beberapa bulan terakhir. Tetapi AC Milan bergerak dengan cepat dan telah mencapai kesepakatan untuk masa depan. Ketika Cuenca telah memperoleh kewarganegaraan Spanyol, dia bisa pindah ke Italia dan memulai petualangannya di AC Milan. Sementara itu, pencarian AC Milan untuk pengganti Hakan Calhanoglu terus berlanjut. Seperti diketahui, Calhanoglu habis masa kontraknya dan kini telah bergabung dengan Inter Milan. Rossoneri dikabarkan mengincar pemain Ajax Dusan Tadic, tapi klub Belanda menyatakan Tadic tidak akan kemana-mana dan meminta Milan mencari pengganti Calhanoglu di tempat lain. Penyerang Chelsea Hakim Ziyech dan striker Real Madrid Isco juga disebut-sebut sebagai target Diavolo. AC Milan butuh gelandang serang baru. Pemain Real Madrid Isco diprioritaskan untuk diangkut musim ini. AC Milan ditinggalkan Hakan Calhanoglu yang habis kontraknya di musim panas ini. Pemain berpaspor Turki itu menyeberang ke klub rival yaitu Inter Milan. Dilansir dari Marca, AC Milan bergerak cepat mencari pengganti Calhanoglu. Tak ayal, Calhanoglu merupakan gelandang serang yang juga berperan sebagai playmaker. Calhanoglu mampu memimpin tim untuk mendobrak pertahanan lawan. Sekaligus, dirinya memanjakan para striker dengan umpan-umpan matang plus tendangan kencang dari luar kotak penalti. AC Milan dilaporkan mengincar Isco untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Calhanoglu. Isco disebut sebagai pengganti yang tepat, walau sebenarnya Isco sudah terpinggirkan sejak dua musim terakhir di Real Madrid. Disebabkan, pemain berusia 29 tahun itu tidak cocok dengan strategi pelatih Zinedine Zidane. Isco cuma bermain 8 kali sebagai starter di Liga Spanyol musim lalu. Dari total 25 penampilan, Isco cuma jadi pelapis. Kontrak Isco di Real Madrid sendiri akan habis pada Juni 2022 mendatang. Kedua pihak setuju tidak untuk memperpanjang kontraknya. Real Madrid diyakini bakal melepas Isco di musim panas ini. Madrid membuka harga dari 20 juta euro atau setara 343 miliar. Isco sejatinya sudah memperkuat Los Blancos sejak tahun 2013. Dirinya total mengemas 336 penampilan di seluruh kompetisi dengan raihan 51 gol dan 56 assist. Real Madrid dikabarkan bersedia membuka peluang meminjamkan Luka Jovic musim panas ini dengan AC Milan menganggapnya sebagai alternatif Olivier Giroud. Rossoneri memiliki dua pilihan untuk memperkuat posisi penyerang tengah, termasuk di dalamnya target utama dan pilihan cadangan mengingat Zlatan Ibrahimovic akan menginjakkan usia 40 tahun Oktober mendatang dan tidak akan bisa selalu dimainkan pada setiap pertandingan. Selain itu, legenda Swedia tersebut juga belakangan ini telah menjalani operasi yang akan membuatnya absen hingga Agustus mendatang. Alhasil, Milan pun bakal berupaya mendapatkan striker yang bisa menggantikan posisinya saat dibutuhkan dan mungkin menawarkan kondisi fisik yang lebih menjanjikan mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Menurut kabar dari Sport Mediaset, pilihan favorit Rossoneri saat ini adalah Giroud. Akan tetapi, mereka hanya ingin merekrutnya dengan status bebas transfer dan Chelsea baru saja mengaktifkan klausul perpanjangan kontraknya hingga 2022 mendatang yang membuat situasi semakin rumit. Jika pemain internasional Prancis tersebut gagal membebaskan dirinya dari ikatan kontrak The Blues, maka Paolo Maldini dan Ricky Masara sudah menyiapkan rencana B mereka, yakni membidik Jovic dari Los Blancos. Raksasa La Liga tersebut bahkan membuka kemungkinan pinjaman selama 2 tahun dengan kewajiban pembelian. Milan tentu berharap bisa memanfaatkan hubungan baik mereka dengan Real Madrid belakangan ini untuk menerapkan servis Jovic yang sejatinya sudah pernah mereka buru sejak beberapa Mercato lalu. Direktur teknik AC Milan Paolo Maldini menyiapkan strategi khusus untuk memboyong penyerang berjuluk The New Andriy Shevchenko yakni Caio Jorge.
Finish di posisi kedua Serie A Italia musim lalu dan lolos ke Liga Champions musim depan, AC Milan serius berbenah. Mereka menjadi tim yang sibuk di bursa transfer musim panas ini. Sejauh ini, Rossoneri sudah berhasil membuat kiper baru dalam diri Mike Maignan serta mempermainkan Fikayo Tomori dari Chelsea dan selangkah lagi mengambil langkah yang sama pada Sandro Tonali. Kini, direktur taktik Paolo Maldini pun fokus ke lini depan. Seperti diketahui, AC Milan memang membutuhkan penyerang baru karena Zlatan Ibrahimovic sudah berusia 40 tahun. Rossoneri sendiri sempat mengunjungi Olivier Giroud dan Luka Jovic. Namun dilansir dari Sempre Milan, Maldini punya inceran baru dan sudah punya trik khusus untuk memboyongnya. Sosok yang dimaksud tersebut adalah wonderkid Brasil Caio Jorge. Bintang muda berjuluk Andriy Shevchenko baru itu tampil apik bersama Santos dengan koleksi 6 gol dan 3 assist dari 23 laga di semua kompetisi. Dengan usia yang baru 19 tahun, Caio Jorge dinilai punya masa depan cerah dan bisa jadi andalan jangka panjang AC Milan. Meski demikian, keengganan Milan memenuhi bandrol yang dipasang Santos membuat Maldini menyiapkan strategi khusus untuk mendatangkan Jorge ke San Siro. Masih menurut Sempre Milan, Maldini akan lebih dulu menawarkan kesepakatan pra-kontra dengan Caio Jorge sebelum memboyongnya secara gratis pada Januari. Pasalnya kontrak Jorge bersama Santos akan habis pada 31 Desember 2021 nanti, sehingga sang wonderkid sudah bisa menjalin komunikasi dengan klub peminat sejak saat ini. Meski demikian, langkah ini terbilang beresiko karena Milan bisa saja kehilangan Caio Jorge jika ada klub lain yang siap menebus sang penyerang sesuai bandrol yang dipasang oleh Santos pada musim panas ini. Apalagi, Jorge tengah diincar oleh Juventus. Gelandang muda asal Norwegia James Peter Hauge selangkah lagi bakal meninggalkan klub raksasa Serie A Italia AC Milan. Dilansir dari Sempre Milan, James Peter Hauge sudah semakin dekat dengan pintu keluar dari San Siro. Sebelumnya, AC Milan sudah mendapatkan beberapa tawaran dari sejumlah klub luar Italia. Yang paling ngotot ingin mendaratkan James Peter Hauge, yakni klub Bundesliga Jerman Eintracht Frankfurt. Akan tetapi, AC Milan masih keberatan dengan tawaran dari Eintracht Frankfurt karena hanya ingin memboyong dengan mahar 8 juta euro. Eintracht Frankfurt membuat tawaran resmi sekitar 7 atau 8 juta euro untuk mendatangkan James Peter Hauge. Namun, AC Milan ingin jumlah yang lebih banyak untuk menjual bakat pemain Norwegia itu, tulis pakar pusat transfer Fabrizio Romano beberapa waktu yang lalu. Pembicaraan kini sedang berlangsung. Dewan Eintracht sudah menandatangani dan menyelesaikan semua dokumen untuk Rafael Santos Borré. Kesepakatan selesai, dia bergabung dengan status bebas transfer, imbuhnya. Sepertinya, kini negosiasi AC Milan dan Eintracht Frankfurt sudah menemui titik terang. Gelandang berusia 21 tahun itu sebentar lagi akan pamit dari Rossoneri. Banyak penggemar masih tidak rela bila AC Milan mengorbankan James Peter Hauge pada bursa transfer musim panas ini. Pasalnya, ia merupakan gelandang muda yang bisa untuk tabungan di masa depan. AC Milan mendatangkan James Peter Hauge pada musim panas 2020 lalu dari Bodo atau Glimsmith dengan mahal sebesar 5 juta euro. Ia sempat membawa harapan tinggi bagi fans AC Milan. Dalam beberapa pertandingan awal, pemain asal Norwegia itu tampil cukup menjanjikan dengan menjadi sosok tak terduga yang kerap memecahkan kebuntuan. Penampilan menawan James Peter Hauge rupanya tak memikat hati pelatih kepala AC Milan Stefano Pioli yang seolah menyia-nyiakan talenta pemain berusia 21 tahun tersebut. Klub Serie A AC Milan sudah menentukan siapa prioritas transfer mereka di musim panas ini. Rossoneri akan mengarahkan segenap kemampuan mereka untuk mendatangkan Hakim Ziyech dari Chelsea. Di musim panas ini, AC Milan cukup aktif mencari pemain baru. Sejauh ini sudah ada Mike Maignan dan Fikayo Tomori yang merapat ke San Siro. Milan dilaporkan tengah berburu gelandang serang baru. Mereka membutuhkan pemain yang bisa menggantikan peran Hakan Kalhanoglu yang membelot ke Inter Milan. Menukil Corriere dello Sport, AC Milan sudah menentukan prioritas pengganti Kalhanoglu. Mereka dilaporkan akan mencoba untuk mendatangkan Hakim Ziyech dari Chelsea. Menurut laporan tersebut, Pioli jatuh hati terhadap Ziyech karena kemampuannya yang serba bisa. Ia bisa dimainkan sebagai playmaker, namun ia juga tampil apik saat dimainkan di sektor sayap. Melihat kemampuan kompleks Ziyech ini membuat AC Milan tertarik untuk mendatangkan jasanya. Laporan itu juga mengklaim bahwa ada kans bagi Milan membajak Ziyech dari Chelsea.
Sang pemain kabarnya tidak happy bermain di Chelsea setelah musim lalu ia tidak mendapatkan cukup banyak kesempatan di bawah asuhan Thomas Tuchel. Itulah mengapa Ziyech akan mempertimbangkan pindah ke AC Milan jika Rossoneri benar-benar serius menginginkan jasanya. Kontrak Ziyech di Chelsea masih hingga tahun 2025 mendatang. Milan harus membayar sekitar 40 juta euro jika ingin membeli Ziyech di musim panas ini. You're breaking down my walls.